desa wisata. Iya Mas Bro, aku tahu. Lah terus? Begini, karena desa kita ini desa wisata, maka sejak kecil kita harus belajar bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris dari televisi kok Mas Bro. Kan di TVRI ada program belajar bahasa Inggris untuk anak-anak, iya kan? Ya, itu bagus juga. Tapi afdolnya? Afdol apa odol? Jangan pelesetan dulu, Tondok. Terus, afdolnya bagaimana? Ya, afdolnya les bahasa Inggris. Tapi les bahasa Inggris di mana? Kan bisa les di Pak Dwi. Kan Pak Dwi guru bahasa Inggris. Kan bisa juga belajar bahasa Inggris di desa bahasa. Di tempatnya Mr. Hani. Oh, Mr. Hani kawan Abah itu. Iya. Ya, bisa juga belajar bahasa Inggris di sana. Tapi apa penting belajar bahasa Inggris? Oh, ya penting dong. Kalau pas banyak tamu asing datang ke desa kita kayak dulu, kan kita bisa ngobrol-ngobrol. Bisa conversation. Maksudnya bisa ngobrol? Bisa komunikasi. Iya. Jadi meskipun kita ini anak-anak desa, tapi kalau les bahasa Inggris, kita bisa ngomong bahasa Inggris. Ben awak dhewe bocah-bocah desa, orang desa banget lah. Oh iya Mas. Lah iya. Kalau kampung-kampung di kota jarang didatangi turis-turis asing. Kalau di desa kita, di dusun kita, sering kedatangan turis-turis asing. Turis-turis naik sepeda, rombongan, naik andong, atau yang jalan kaki. Jalan-jalan masuk dusun-dusun. Ya karena tempat kita dekat sama Candi Borobudur. Iya, makanya turis-turis sedunia datang ke sini. Ada yang dari USA, dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, dari India. Ya, pokoknya turis dari berbagai bangsa. Datang ke Borobudur, datang juga ke desa kita. Kan dulu turis-turis juga sering datang ke Balkondes. Balkondes Candi Rejo. Balkondes ini? Iya. Yuk, Dek, jalan-jalan ke sana. Ayo. Belajar bahasa Inggris itu penting, Dek, tapi belajar bahasa Arab juga tidak kalah penting. Harus ngaji. Lah iya toh, ngaji di TPA. Kalau aku ngaji di Kaliduren, di tempatnya Mbah Tris. Guru ngajimu siapa saja, Dek? Pak Bakir, Pak Badri, bapaknya Mbak Amel. Terus, Pak Slamet,
Oh, Pak Slamet saudaranya Pak Pomo itu ya? Iya. Ya, kamu ngaji yang tekun, Dek. Kalau disamperin Amelia, berangkat bareng. So, pasti dong. Mas, by the way, Pak Lurah Candirejo itu namanya siapa sih? Pak Singgih Mulyanto, Dek. Pak Singgih Mulyanto SE. SE itu apa sih? Sarjana Ekonomi. Sepeda motor trail itu juga ada SE. Special Engine. Ora urus, Dek. Dek, lihat itu, Dek. Gunung Menoreh kelihatan bagus sekali dari sini. Itu bukan gunung, Mas, itu bukit. Bukit itu bahasa Inggrisnya hill. Hill. The Menoreh Hill. Artinya Bukit Menoreh. Ah, ora semangkandani, aku wis ngerti, Dek. Ngerti nek kae bukit. Bukit Menoreh. Kok tadi nyebutnya Gunung Menoreh? Salah ucap. Untuk cuma salah ucap. Kalau salah kecap. Mau ngambil kecap manis? Keliru mengambil kecap pedes. Kamu kalau makan gak usah pakai kecap pedes. Emang kenapa, Bro? Kan lambemu kui wis pedes. Ilatmu wis pedes. Omonganmu pedes. Ah, ilatmu kram. Wah, halaman depan balkondes di sana itu mulai banyak mobil parkir. Berarti parkiran di depan Padepokan Watu Tambak sana penuh.